Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua, kami putra. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai bulan bahasa.